Pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan adalah upaya kebudayaan berazaskan keadaban untuk memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Inilah pengertian pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Terinspirasi dengan hal ini, sekelompok anak muda dengan kesadaran dan jiwa sosial yang tinggi melibatkan diri dalam membangun pendidikan bangsa. Mereka membentuk sebuah gerakan bernama Kelas Dewantara pada 2 Mei 2015 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Darahnya mau cerita nih, kalian mendengarkan ya? Ya. Di sini mereka memiliki beberapa program yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat dan juga pemikiran sang guru bangsa Ki Hajar Dewantara. Mereka pun berperang dengan bangsa. Salah satu programnya adalah Rumah Belajar. Di sini anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu belajar dan mengembangkan kreativitasnya. Mereka dididik oleh relawan yang terdiri dari mahasiswa dan juga profesional muda. Ada beberapa kelas Dewantara di Kota Medan, salah satunya di Jalan Bromo. Di sini, kelas berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu siang. Kelas dimulai dengan membaca Al-Quran bersama. Setelah itu, anak-anak diajarkan pelajaran formal maupun non-formal seperti matematika, bahasa Indonesia, kegiatan mendongeng, dan lainnya. Membangkitkan kembali semangat dan pemikiran sang guru bangsa, yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, adalah misi implisit yang mereka miliki. Sejak tahun 2015, mereka pun mendirikan sebuah kelas belajar yang diberi nama Kelas Dewantara, guna untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Lantas seperti apa sosok mereka? Nah, hari ini sudah hadir bersama saya salah satu pendiri Kelas Dewantara, yaitu Delvi Yuda Prasetya. Halo, apa kabar Delvi? Halo, Mas. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Terima kasih. Ya, Delvi, apa sih Kelas Dewantara itu sendiri? Kelas Dewantara kita sebutnya gerakan yang menghimpun kepedulian. Jadi kita menghimpun muda-mudi peduli yang ingin turun aktif untuk mencerdaskan anak-anak prasejahtera. Seperti yang Mas bilang tadi. Nah, kami himpun anak-anak kurang mampu tersebut, kami pertemukan dengan muda-mudi yang rata-rata memang mahasiswa. Nah, kita temukan mereka dalam sebuah rumah belajar. Rumah belajar adalah ini yang kita sebut rumah belajar Kelas Dewantara. Jadi di rumah belajar itu ada interaksi antara si kakak, si abang, dan si anak. Jadi kita bangun di beberapa tempat dengan sebutan Kelas Dewantara. Kenapa nih namanya harus Kelas Dewantara? Secara terminologi sebenarnya tidak ada arti apa-apa dalam kombinasi keduanya, antara kelas dan Dewantara. Nah, hanya saja memang kita mau bubuhkan kata Dewantara karena yang ingin kita lakukan adalah menghadirkan kembali sosok Ki Hajar Dewantara yang sepertinya sudah mulai lupa kita. Ya, karena padahal jasa-jasa beliau ataupun sumbangsih pemikiran beliau itu sangat visioner. Jadi kita bubuhkan kata Dewantara agar setiap orang mulai mengenang kembali peran penting dari Ki Hajar Dewantara itu. Dan semangatnya juga tetap ada ya. Betul. Baik, kemudian apa nih yang membuat kalian akhirnya terpikirkan untuk membuat sebuah Kelas Dewantara ini sendiri? Jadi pada dasarnya selama ini ada yang hilang dari sistem pendidikan kita, yaitu mengalpakan anak-anak kurang mampu. Ya, selama ini diabaikan mereka. Nah, jadi kita ambil tolak poinnya dari situ. Kita berusaha untuk memberi pilihan ya kepada pemerintah bahwa anak-anak kurang mampu itu juga bisa ditangani, dikelola dengan baik jika itu mengerti. Makanya kami buat Kelas Dewantara agar gerakan kami ini menjadi pilihan ya yang bisa katakanlah menjadi solusi untuk permasalahan anak-anak kurang mampu ini. Kalau kita bisa lihat matriksnya, Mas, Mas Riza, anak ya ada 4 matriks ya. Anak kaya dia mampu, aman. Anak kaya dia tidak pintar, mampu tadi saya sebut pintar ya. Anak kaya dia tidak pintar ya, biasanya orang tua bakal save mereka.
Benar. Ada juga anak miskin tapi pintar, beasiswa menyelamatkan mereka. Mm-hmm. Tapi yang harus kita sama-sama telaah dengan betul-betul, ada anak miskin ya, dia tidak pintar dan ini jumlahnya banyak sekali. Mm-hmm. Nah, begal, pencuri ya, pencopet itu lahir dari matriks ini tanpa kita sadari. Mm-hmm. Dan ternyata pemerintah melupakan yang ini. Okay. Saya kemarin diskusi dengan pembina kita juga ya, Bu Rohani namanya. Mm-hmm. Diskusi bersama psikolog, seorang psikolog, dia juga mengatakan hal serupa bahwa sudahlah, jauhi saja hal-hal yang tentang anak-anak yang tidak pintar dan miskin itu, karena mau diapain juga tidak mungkin bisa tumbuh. Tapi dari situ saya pikir salah, kita justru harus kembangkan mereka, karena kalau saya lihat ada filosofi Cina mengatakan simpul terkuat sebuah negara itu terletak pada simpul terlemahnya. Jadi kalau simpul terlemahnya itu kita bisa atasi, kita kembangkan, maka negara ini bakal akan semakin kuat lagi ya. Yep. Baik. Kegiatan kelas Dewantara berlangsung di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Dusun Kreatif Marendal, Deli Serdang. Konsep belajar masih sama seperti kelas Dewantara di tempat lainnya. Anak-anak belajar pelajaran formal dan informal. Hanya saja yang menarik di sini adalah suasana belajar yang menyatu dengan alam, karena anak-anak belajar di alam terbuka. Kemudian untuk programnya nih, apa saja sih yang ada di kelas Dewantara ini? Sejauh ini kita punya beberapa program ya, selain reguler belajar mengajar di tiap-tiap rumah belajar, kita juga punya kegiatan yang namanya safari edukasi. Okay. Kita ada kegiatan Indonesia Mengasuh, ya, kita punya kegiatan ya sharing and discuss antar relawan, dan beberapa kegiatan yang memang mendadak kita buat untuk maintenance volunteer. Oke. Okay. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada beberapa ya kelas Dewantara ini. Nah, ini tersebar di mana saja? Saat ini kelas Dewantara yang sedang aktif ya, itu ada di 5 tempat. Pertama itu ada di Tembung ya. Kedua ada di Marendal. Tiga ada di Jalan Brumo. Kemudian kita buat di Siantar juga ada. Oh, di luar Medan bahkan. Di luar ya? Medan. Okay. Ada. Baru di Lubuk Pakam. Nah, insya Allah kita bakal dalam waktu dekat ini bakal bangun di Pakam lagi, itu di daerah Ampera. Ya, itu menariknya itu adalah basis narkoba, Mas Riza. Ya, okay. Jadi basis narkoba, kita mau datang ke sana agar menyelesaikan permasalahan anak-anak di sana. Selama ini anak-anak di wilayah Ampera, Pakam itu ya dikenal bahwa ujung-ujungnya bakal jadi seperti abang atau bapak mereka, pengedar narkoba dan lain-lain. Nah, jadi hidupnya kita, siklus seperti itu ya? Stop. Makanya kita ingin putus siklus yang seperti Mas bilang, untuk buat kelas Dewantara sana, semoga mengubah. Satu lagi di Batang Kuis. Kemudian untuk materinya nih dari kelas Dewantara ini, apa aja sih yang diajarkan kepada anak-anak? Secara reguler kita minta untuk relawan tidak lupa yang namanya matematika, karena itu mata pelajaran. Tetap masih pelajaran sekolah ya? Yang kompetensinya mengglobal, setiap anak harus dituntut untuk bisa matematika. Tapi juga harus kuat yang namanya seni budaya, baru ada moral, dan yang terakhir pendidikan karakter. Yang bercampur dengan moral tadi sebenarnya. Apakah keterampilan juga diajarkan di sana? Betul, keterampilan yang kita ajarkan itu bersanding dengan budaya. Jadi misalnya ada di satu tempat rumah belajar kita ngajarin buat wayang. Wayang dari daun-daun ubi. Okay. Nah, dari situ kan kita merangsang kreativitas mereka. Nah, di sisi lain kita juga melestarikan budaya Indonesia. Sekaligus memperkenalkannya juga. Betul, ini wayang ya, produk Indonesia seperti itu. Di tempat-tempat lain kayak seni, menyanyi, habis itu origami, memanfaatkan daur ulang sampah, itu jadi hal-hal yang kita gunakan untuk merangsang kreativitas anak-anak. Berarti banyak kreativitas yang dilakukan di sana ya. Nah, ini kan di sekolah sudah belajar ya, namanya matematika dan pelajaran segala macam bentuknya yang umum. Nah, kemudian di kelas Dewantara juga belajar itu lagi nih. Nah, apa nih pembedanya sehingga mereka tidak bosan? Kan di sekolah ketemu nih pagi, nah kemudian di kelas Dewantara juga dilanjutkan lagi nih. Iya. Nah, menariknya gini Mas, selama ini kan kalau kita belajar dulu ya, itu semua rumus ya. Kita diajari rumus ini, menghafal rumus ini, bahkan kita diajarin guli jatuh aja harus dapat kayak mana kecepatan dan lain-lain. Nah, kita coba di kelas Dewantara kita lebih aplikatif.
aplikatif ini lebih merangsang kemampuan berpikir mereka lewat analisis cerita. Mm-hmm. Misalnya, kamu punya uang 100 ribu. Mm-hmm. Dari 100 ribu kamu belanjakan modal untuk jualan itu 60 ribu. Mm-hmm. Sisanya itu untuk, katakanlah untuk simpanan ya. Nah dari situ nanti kamu dapat penghasilan 150 ribu. Nah hitung-hitungan seperti itu kita biasakan untuk adik-adik. Okay. Tujuannya apa? Tujuan mereka lebih aplikatif ketika masuk dalam dunia setelah mereka belajar. Selama ini kan kita diajarin rumus-rumus tanpa tahu prakteknya bagaimana. Nah dengan hal-hal materi matematika yang lebih aplikatif ya, tujuannya adalah mereka lebih dapat mengerti esensi matematika itu apa, tidak hanya tahu angka-angka, tapi melainkan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang jadi bedanya. Tadi dikatakan bahwa ada juga pendidikan karakter ya. Nah, ini seperti apa cara teman-teman menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak? Nah, moral di sini kan artinya pembiasaan ya. Moral karakter itu terbentuk dari melakukan hal kecil yang dilakukan berulang-ulang, kemudian menjadi budaya, kemudian jadi karakter. Nah itu juga yang kita terapkan. Jadi di kelas itu kita biasakan adik-adik melakukan hal-hal baik, menyusun sepatu yang baik, bertutur yang baik, mengucapkan salam, dan biasakan jujur. Nah itu bagian-bagian yang aplikatif yang bisa kita terapkan di materi moral kita. Nah kalau untuk program Indonesia Mengasuh tadi itu seperti apa? Nah, Indonesia Mengasuh ini memang salah satu poinnya adalah mengambil nilai Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu kental dengan yang namanya Among. Among ini mengasuh. Ya, jadi bagi Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan terbaik itu ada di kata mengasuh. Karena di mengasuh ada transfer cinta, ada transfer kasih sayang di dalamnya. Beda yang namanya pendidikan. Benar. Kalau pendidikan hanya transfer ilmu dari yang terdidik pada anak-anak. Nah, dari proses itu tidak ada penumbuh kembangan hati. Beda dengan mengasuh. Mengasuh kalau kita diasuh, nyuapin aja itu udah ada cinta. Kita bangun keikatan emosional di dalamnya. Jadi itu dasarnya kita rekrut. Kemarin di Indonesia Mengasuh yang terakhir, ada 250 relawan yang ikut gerakan kita. Mereka mengasuh selama satu hari anak-anak kurang mampu. Ya, kemarin itu ada 270. Jadi satu relawan itu mengasuh satu atau dua orang anak. Oke, baik Delvi, semakin menarik perbincangan kita, namun ditahan dulu sejenak ya. Ya pemirsa, ingin tahu kegiatan lain dari kelas Dewantara ini? Berikut kita intip lewat cuplikan berikut ini. Kelas Dewantara terus berinovasi dalam membimbing anak-anak bangsa. Selain menggelar rumah belajar, program lain yang tak kalah seru adalah safari edukasi. Kelas Dewantara, sukses! Di program ini, relawan atau Dewantara Muda mengunjungi salah satu tempat yang jauh dari kota Medan. Di sana mereka mengedukasi anak-anak warga dengan metode belajar sambil bermain. Seperti yang dilakukan di tempat pengungsian korban bencana Gunung Sinabung, tepatnya di Tanah Tua, Desa Mardinding, Tanah Karo. Di sini, anak-anak diajarkan menggambar dan mewarnai, dan dikuatkan jiwa nasionalismenya. Tak hanya anak, tapi orang tua yang ada di pengungsian juga tak luput dari perhatian relawan. Para Dewantara Muda mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi mereka. Nah, kemudian ini pemirsa, di catatan saya bahwa dikatakan juga ada program tentang kelas Dewantara Social Enterprise ya. Nah, ini seperti apa kegiatannya? Nah, jadi dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, kita juga dihadapkan sama hambatan. Sering orang tua datang ke kita, Delvi misalnya. Saya mau anak saya nggak belajar di sini lagi. Karena apa? Karena anak saya harus bantu saya bekerja, jualan, dan lain-lain. Ketika kita dihadapkan pada pertanyaan itu, terus terang kita nggak bisa menasihati mereka atau menitipkan pesan sama anak-anak, bilang aja sama mama di sini lesnya bagus atau di sini belajarnya bagus. Itu hal yang nggak mungkin karena itu sama dengan kita ngajarin anak-anak melawan mereka apapun ceritanya. Nah, jadi bagaimana solusi yang kita berikan adalah kita tawarkan untuk berwirausaha bagi orang tua anak-anak kita.
Jadi anak orang tua anak-anak kita undang kemari ya ke rumah belajar kita. Kita tawarkan beberapa program wirausaha, misalnya ada buat roti kering ya untuk lebaran, kita juga ada buat selop untuk selop ya, habis itu juga ada jualan air, ada jualan macam-macam. Berarti kalau untuk di kelas Dewantara anak-anak yang diajarkan ini, tapi kalau untuk yang kelas Dewantara Social Enterprise ini orang tuanya ya? Ya orang tuanya, jadi kita sebenarnya holistis ya, ada hubungan antara orang tua dan anak-anak. Kita coba untuk rangkul semuanya lah. Jadi kita nggak membedakan kelas Dewantara harus ke orang tua, ke anak-anak nggak. Tapi hal yang menentukan pendidikan itu kita bahas. Itu kita selesaikan masalahnya. Yang penting pendidikan jalan. Nah tadi kan dari berbagai macam ya bentuk social enterprise yang diajarkan ke ibu-ibu ya. Bentuk-bentuknya tadi banyak ya, ada membuat kue kering dan lain sebagainya. Nah ini apakah yang mengajar juga dari teman-teman relawan atau seperti apa? Kita sifatnya buat bareng ya, kerja bareng. Jadi bukan berarti relawan itu lebih pintar buat kue, enggak. Jadi kita kumpul bareng, ibu-ibu kita undang, relawan juga datang, kita buat kue bersama, kita hitung-hitung modal sama, kita jualan juga sama. Jadi sifatnya memang kerja bareng sih, gotong royong. Relawan Dewantara Muda juga memacu budaya literasi anak-anak di setiap rumah belajarnya. Untuk meningkatkan minat baca, mereka menyediakan buku-buku bacaan yang bermanfaat. Kegiatannya semua nih, pasti tidak terlepas dari peran relawan yang saya rasa ini sangat luar biasa dalam mengembleng adik-adik, mendidik adik-adik. Nah ini relawannya dari mana saja sih? Mayoritas relawan mahasiswa, ya. Dari universitas-universitas di Medan, saya pikir hampir semua universitas sudah mengirimkan wakilnya. Bahkan di universitas di Siantar ya, ada juga Universitas Malungun, maksud saya, dan beberapa universitas di Pakam. Jadi rata-rata memang mahasiswa. Wah, nah Delvi, cerita dong, ini pasti mungkin pemirsa juga ada nih yang mau ikut gabung dengan kelas Dewantara. Namun seperti apa nih caranya? Mungkin bisa di-share ke kita di sini. Kalau teman-teman bagi teman-teman yang ingin bergabung jadi relawan, teman-teman bisa hubungi kita di sosial media kita atau kunjungi di website kita, itu kelasdewantara.org atau Instagram kita juga ada kelasdewantara. Nah, itu bagi teman-teman yang ingin cari informasi bergabung. Namun bagi teman-teman yang ingin menjadi perintis ya, kita bedakan ada relawan, ada perintis. Perintis ini adalah orang-orang yang membuka rumah-rumah belajar baru. Kita bisa hubungi langsung ke website kita kelasdewantara.org. Di situ ada form yang bisa diisi, alamat dan segala macam, nanti kita proses. Jadi rumah teman-teman bisa dijadikan tempat belajar baru. Ya, kita kumpulin anak kurang mampu, kita manfaatkan mungkin teras atau garasi. Nah, jadi berpahala juga. Wah, jadi ini pemirsa ditantang nih untuk ada dua pilihan ya. Tadi mau jadi volunteer atau mau jadi perintis, penggagas ataupun perintis salah satu kelas Dewantara di daerah kalian. Baik, Delvi, kita tahan sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah diberikan oleh kelas Dewantara ini, berikut cuplikannya. Kelas Dewantara ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif bagi saya. Karena apa? Karena dengan adanya kelas Dewantara ini, pertama mencegah anak-anak untuk berbuat pergi ke internet pertama. Yang kedua, anak-anak kurang mampu di sini kalau mau les agak susah membayarnya gitu ya. Jadi dengan anak Dewantara, dengan adanya volunteer Dewantara, bisa tertutupilah untuk itu. Kegiatannya banyak, di sini belajar mengajarnya enak. Siap itu bisa bercanda tawa sama kakak-kakaknya. Manfaat Tika bisa ini memperbanyak ilmu pengetahuan. Siap itu Tika bisa jadi mendapat prestasi yang lebih tinggi. Belajar, kalau bosan main-main sama guru kakak-kakak, ngerjain PR bersama, nambah teman baru, pengalaman. Nambah ilmu juga. Delvi, sampai saat ini apa sih kendala yang dirasakan ketika mulai dari merintis sampai saat ini? Kalau menurut saya sebagai orang yang katakanlah mengayomi mereka semua, relawan, sebenarnya kendala terbesar itu justru ada pada budaya kita. Budaya di mana sukses itu memakai indikator
indikator materialistik. Mas Riza kerja di mana, dapat pendapatan berapa, itu menjadi kunci ya seberapa besar nilai sukses kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka setiap mahasiswa, setiap pemuda-pemudi itu prioritasnya berubah ya. Susunan prioritasnya berubah. Ada yang terlalu komersil, ada yang memikirkan terlalu duniawi, dan ada yang macam-macam. Nah, saya sadari betul sebenarnya setiap manusia, setiap mahasiswa pasti punya waktu luang. Yeah. Ya, mahasiswa kan, macam-macam. Sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut kepada budaya, ini betul-betul serangan yang luar biasa. Artinya mereka betul-betul ditekan, bahkan orang tua kita ya, itu bahkan bakal menanyakan hal serupa, ya, kamu mau kerja di mana atau dan lain-lain, bahkan teman-teman kita juga. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka hanya orang-orang yang ikhlas, yang peduli, yang betul-betul tahu bahwa hidup ini memang untuk memberi, yang bisa survive ya, atau bisa orang bertahan untuk sekarang. Kemudian untuk kegiatannya nih, kan banyak ya program-program kelas Dewantara. Dari mana sih dana operasional yang teman-teman dapatkan? Sejauh ini kita fundraising per kegiatan ya. Jadi memang kalau misalnya buat kegiatan Safari Edukasi, Indonesia Mengasuh, kita coba katakanlah open donation ya, di sosial media dan lain-lain, itu kita buka. Nah, memang kita pada dasarnya mengandalkan masyarakat. Baik, untuk kepuasan sendiri sih, ngomong-ngomong masalah kepuasan nih, apa sih yang kepuasan batin yang sudah Delvi rasakan ketika bisa mendirikan sebuah kelas Dewantara? Yang pasti saya berhenti mengeluh ya, karena memang tujuan saya itu selama ini kan mengeluh, aduh pendidikan kayak gini, menterinya kok gini-gini, dengan tanpa melakukan, ada yang dibuat sesuatu seperti betul itu ya. Nah, jadi dengan bisa melakukan sesuatu yang kecil tapi bermanfaat luas, itu memberikan ya katakanlah kepuasan ya, seperti yang tadi. Nah, saya yakin betul bahwa cara terbaik untuk menghapus kejahatan itu tidak dengan berusaha melakukan kebaikan tapi melakukan hal-hal jahat ya. Cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian adalah melakukan kebaikan sekecil apapun. Itu prinsip saya ya. Jadi tidak ya, banyak orang yang mengeluhkan ini demi kebaikan ya, umbar-umbar berita ini demi kebaikan. Justru dengan suara seperti itu kebaikan nggak pernah tercapai. Jadi kalau memang mau wujud kebaikan itu tercapai, maka lakukan hal-hal hal baik walaupun sekecil apapun. Wah, terima kasih nih Delvi atas obrolan yang sangat berkualitas dan inspiratif ini. Sukses terus untuk kegiatan di kelas Dewantaranya ya. Semoga semakin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya pemirsa, ini adalah bukti nyata indahnya berbagi. Semoga apa yang dilakukan oleh kelas Dewantara ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.